lớn dạ đấy. Izin Pak, bagaimana selama ini ya? Selama ini ada nggak orang dari? Selama ini sampai dengan minggu terakhir ini tidak terdapat orang luar masuk ke daerah wilayah hukum Kantor Bupati Malabo maupun yang di luar dari Kota Malabo sendiri. Ya, dengar ada yang nggak bisa keluar, ya. Itu ceritanya seperti apa? Nah, ini ada mereka yang tadinya pemegang izin tinggal terbatas yang tadinya pulang saat Imlek itu mereka tidak berdatang lagi ke sini hingga izin tinggal itu habis. Itu sebanyak 24 orang pemegang kitas yang tidak kembali lagi dari luar ke dalam, ke Malabo. Nah, untuk apa namanya pengawasan atau pelayanan di imigrasi sendiri seperti apa, dengan apakah dibatasi mereka mendaftar paspor untuk luar negeri atau seperti apa? Tidak, kalau untuk Semarang ini kita tidak membatasi, tetap pelayanan seperti biasa, hanya mungkin dari masyarakat sendiri yang mengurangi aktivitas untuk keluar. Di sisi lain juga yang datang konsul paspornya hanya terbatas kepada mereka mengajukan paspor umroh, jadi tidak melakukan paspor umum, tidak. Dan ini juga prosesnya tuh menurun. Berapa persen itu Pak, kira-kira? 30% dari biasanya, ya? Dari biasa. Ya, tadi juga ada SOP baru yang setiap warga masuk ke kantor harus diperiksa khusus, ya? Bagi warga yang akan mengajukan permohonan dokumen keimigrasian, itu kita memang mempersiapkan sanitizer tadi. Juga kalau mungkin bisa tidak berdekatan dalam pelayanan itu sendiri. Yang ketiga itu tidak terlalu banyak berkomunikasi seperti itu. Oke. Kayaknya kita pernah ngobrol kemarin di ruang Ferry, Pak. Di ruang Ferry. Banyak benar. Di WA nanti, Pak. Kamu. Nadi yang mengenai vaksin. Ini kan lagi dilayani kan, udah lah. Pemerintah kan nggak bisa lagi menerima kan? Ya, jadi lebih penting kerja sama. Thank you.